Oke, sobat lokal TV Sidoarjo, selamat siang. Saya cek ini di Terminal 2. Di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda. Mulai dari kemarin per tanggal 27 Maret sudah ada keberangkatan dan kedatangan dari internasional ya. Dari Brunei, dari Kuala Lumpur. Kedatangan yang pakai pesawat Garuda Air Asia bersama pesawat Brunei itu situasinya sudah mulai 20%. Ini yang datang ini kayaknya tadi siang ya, pendaratan dari Kuala Lumpur jam 11.15 tadi. Bawa ya. Kita nunggu emang. Cek di dalam. Sembuhlah Indonesiaku. Ada yang menunggu jadwalnya ini. Di jadwal kedatangan Arifal T2. Kita lihat ya. Pesawat Garuda Bandar Sri Begawan Brunei jam 15 tadi jam 2 jam 3 estimate-nya jam 14.55 jam ini udah mendarat kayaknya. Oh, kurang 1 jam. Sama kita cek di dalam. Bejak. Oke, siap terbang saat demayem. Itu pancet. Oh, ini suasana bandara. Suasana bandara. Baru buka. Oh, ini udah. Itu kayak apa? Juru-juru itu. Iya, dulu itu masih ditata. Jadi boleh masuk ke dalam. Boleh. Ini kita masuk ke dalam, kita lihat suasana di dalam. Sobat lokal TV Sidoarjo. Jang. Kita di kedatangan internasional ya.